Guys, ini adalah salah satu konservasi air yang ada di SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang, Sekolah Adi Wiyata, di mana pemanfaatan air ini digunakan untuk budidaya ikan nila dan ikan mas sebagian. Nah, ini sumber airnya langsung dari genteng hujan langsung ke kolam ikan dan ditambah air yang ada di dari air tanah ya. Jadi ini kurang lebih ikan sudah usia 5 bulan ya, sebagian sudah siap panen. Kembali makan. Dan ini koordinatornya Bapak Nur Ali, koordinator konservasi air yang ada di SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang, Sekolah Adi Wiyata tahun 2019, Adi Wiyata Mandiri. Ini ada bak ikan perawatan. Ini khusus ikan-ikan yang kecil atau ikan yang sakit akan dipisah di sini dan menggunakan sirkulasi ini. Sirkulasinya menggunakan pancuran paralon, ya, supaya oksidasi di air tetap dijaga, guys. Oke, semoga bisa ya menambah inspirasi dan bermanfaat. Salam Adi Wiyata.